ini adalah hal-hal yang kita anggap sepele yang selalu kita lewatkan. Jika dibiarkan, tagihan pembayaran air akan membengkak. Kita lihat karet selnya sudah rapuh. Saya ganti dengan solasi pipa saja ya, karena karet selnya saya tidak punya cadangannya. Tidak ada ukuran untuk berapa banyak solasi yang kita pasang, kita kira-kira saja ya. Oke, kita lap kering dulu, baru kita pasang lagi ya. Oke, waktunya pengujian. Nyalakan keran yang di bawah ya. Dulu, dulu. Kok tambah bocor? Oke, saya ulang lagi ya. Kayaknya bagian bawahnya kita kasih solatif lagi. Baik, akhirnya saya putuskan, saya memakai karet yang patah tadi. Untuk bagian belakangnya, saya kasih karet yang tadi ya. Saya kasih tambah solasi lagi biar agak sedikit menyumbat, karena saya tidak ada penggantinya ini. Mudah-mudahan ini bisa. Baik, bagian atas dan bawah sudah kita solatif, kita pasang lagi ya, mudah-mudahan sekarang berhasil. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir, dan saya doakan Anda selalu sehat dan tetaplah semangat.